Welcome back. Halo. With me. Kali ini gue gak sendirian, jadi ditemanin sama teman gue. Kebetulan kita lagi di tempat temen juga. Oke, tadi sedikit cuplikan di mana kita lagi asik-asikan nonton YouTube, tiba-tiba sinyalnya hilang. Jadi kita harus, ya mau gak mau buffering, kita harus nunggu sampai sinyalnya bagus. Nah, pada video kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian semua, nge-share gimana caranya nonton YouTube tanpa kuota. Oke. Jadi sebenarnya ini nggak benar-benar fix 100% tanpa kuota. Ya guys, jadi metodenya itu kita tinggal cari video yang mau kita tonton, kita download. Nanti setelah kita download, kalian bisa download berapapun video yang kalian mau. Jadi nanti bisa kita tonton berkali-kali tanpa harus kuota. Jadi kuotanya itu cuma kepake di awal kita download doang. Nah, kalian bisa nonton videonya itu berkali-kali tanpa harus kuota. Kalau streaming di YouTube kan kita nonton berkali-kali pasti ngabisin kuota. Oke, guys, contoh lainnya gini. Ini gue sekarang lagi YouTube-an. Nah, bisa lo lihat ya, gue sekarang lagi YouTube-an. Nah, gue YouTube-an kayak begini ngabisin kuota, bro. Kuota gue bakal habis banyak banget. Gue punya cara, punya ide gimana biar gue bisa nonton nih YouTube tapi berkali-kali, bro. Wow. Caranya adalah cukup dengan kuota sekali saja kita bisa nonton berkali-kali. Lihat di sini. Ini gue lagi di YouTube ya. Nanti di YouTube ini itu ada tanda yang akan dijelasin sama temen gue, dan itu lo pake buat download video yang ada di YouTube, dan lo bisa nonton sepuasnya. Bukti berkali-kali ya, kita bisa nonton berkali-kali. Berkali-kali, bro. Berkali-kali. Jadi cuma sekali aja pas download itu doang, guys. Oke, guys. Contoh yang paling sederhana, kalau misalkan kita lagi ke gunung atau kita lagi berwisata, di situ susah banget sama sinyalnya, bro. Sinyalnya susah di situ. Sinyalnya susah banget, dan kita pengen nonton video-video yang ada di YouTube. Sebelum kita ke sana, kita pasang dulu, kita pakai dulu cara untuk mendownload video dari YouTube. Langsung, bro, setelah itu lo pakai berkali-kali di sana. Jadi kita bisa nonton di sana sampai puas, yeah, ya, bro. Downloadnya sebelum kita berangkat, guys, kayak gitu. Betul banget, dan lo bisa nonton sepuasnya. Yeah, sesimpel itu ternyata untuk nonton YouTube tanpa kuota. Oke. Okay. Ya, guys, jadi biar lebih mudah lagi, barangkali dari kalian yang mungkin masih ada yang bingung, gimana sih caranya? Di sini gua bakalan langsung gua jelasin pakai handphone ya. Oke, kita langsung menuju ke handphone. Jadi begini caranya. Ya guys, kita sudah memasuki YouTube. Jadi di sini kalian tinggal pilih video mana yang mau kalian tonton nanti. Jadi misalnya ini video Republik, video klip, kita klik aja. Nanti nah itu di pas di ini kan gue lagi nge-record nih, itu ada durasinya di sebelah kanan tengah. Nah itu pas di situ itu ada tanda panah. Nah itu tujuannya untuk mendownload video ini, guys. Jadi misalnya kita klik oke, nah nggak bisa offline ya. Kita cari yang lain deh. Video ini review. Welcome video back to Autonet Max, dan kali ini live dari Kias 2016. Oke, okay, kita klik CX3. Nah, ini kelihatan nggak ini? Soalnya kalau di Xiaomi gini sih, itu backgroundnya agak hitam. Jadi di sini ada pilihan low, medium, dan juga kualitas HD yang tertinggi ya. Ukurannya dari yang terkecil itu cuma 16 mega, yang sedang medium itu 40 mega, dan yang HD 121 mega dengan durasi video sekitar 9 menit. Jadi kalian tinggal download aja videonya. Misalnya yang HD, klik OK. Di situ nanti kalian tinggal di situ nanti otomatis videonya bakalan download. Jadi download sebanyak-banyaknya video yang mau kalian tonton. Misalnya tadi yang udah dijelasin sama temen gue kan, misalnya kita lagi jalan tuh ke suatu tempat yang di situ tujuan kita itu bakalan gak ada sinyal, misalnya daerah pegunungan, otomatis kan sinyalnya susah. Sedangkan kita di sana nanti pengen nonton video-video YouTube. Jadi sebelum kita berangkat, kita download dulu videonya yang banyak, yang sekiranya
video yang mau kita tonton nanti, kita list dulu, kita download. Setelah selesai, baru kita nonton di tempat yang sinyal itu nggak ada, kayak gitu guys. Jadi gampang ya, sangat-sangat mudah. Jadi di tanda panahnya di sini, nah ini di bawah videonya yang tanda panah gitu, itu buat download. Semudah itu guys. Jadi ya itulah tutorial tentang nonton YouTube tanpa kuota. Jadi sebenarnya pakai kuota, cuman di awal saja ketika kita download. Seterusnya pas kita ngulang-ulang videonya itu free, karena ini offline. Ya guys, kita kembali lagi ke selanjutnya. Let's go. Ya guys, jadi seperti itu caranya. Sangat mudah kan, tinggal kita klik di tandanya tadi, kita download sepuasnya. Kalian mau download video sebanyak mungkin, gak masalah. Nanti kalian bisa nontonnya itu di mana aja, kapan aja. Bahkan bisa kalian ulang sampai berkali-kali. Ya gitu aja mungkin sedikit tutorial nonton YouTube tanpa kuota dari gua, Angga, dan juga temen gua. Siapa namanya? Fikri. Oke. Thank you guys buat kalian semua yang udah nonton video gue sampai detik ini juga. Jangan lupa di share, comment, di like, dan juga di subscribe. Bye-bye.